السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم أستاذ. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد، الحمد لله، syukur kita kepada Allah SWT. Malam ni, sebagaimana biasa, kita dapat sambung kelas kita, dan alhamdulillah kita dapat sambung untuk hari yang ketiga dalam minggu ni, bahagian ba, bentuk topikal 3 set SMKA. Dan malam ni kita akan lihat insyaAllah bermula soalan ha i'rab, soalan i'rab ha waw baris. Dan kalau ada masa lagi, kita akan lihat soalan-soalan istakhrij thalatha akarin ra'isa, insyaAllah. Jadi marilah kita sama-sama mohon kekuatan Allah SWT. Semoga apa yang kita pelajari ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT dengan sama-sama baca umum kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Okay. Mana kita? Soalan H. Kecil ke besar tu? Kena besar sikit. Boleh nampak? Boleh. Boleh. Kalau besar lagi. Okey dah. Okey. Baik, soalan i'rab. Super skala. Soalan i'rab, kalau nota ya, ada tiga tempat yang perlu kita ambil berat lah untuk soalan i'rab ni. Yang pertamanya alamatul i'rab lil asma, yang keduanya alamatul i'rab lil af'al. Itu yang dua yang paling penting lah untuk isim. Kalau dalam nota tu muka surat berapa dah? Muka surat 9 tu. 10. 10. Muka surat 10 tu isim. Kalau untuk fi'il mudhari' muka surat 30. Dua muka surat tu paling penting untuk i'rab. Okey. Baik, kita tengok sama-sama. Yang pertama, set 1 soalannya. Mana ustaz nak kecil kali ni? Ustaz kena besar ustaz. Mata segelak sikit kali ni. Baik. Yang pertama, set 1, a'rif al-kalimat allati tahtaha khattun i'raban tamman. Jadi dalam soalan asalnya dia hanya kita diberikan yu'amilu. Dalam soalan asal ada yu'amilu. Jadi untuk tahu i'rab yu'amilu, kita kena tengok perkataan sebelumnya. Jadi kalau kita tengok dalam teks, sebelum yu'amilu ni ada an. Ada an. Jadi kalau ada an, senanglah. Kalau nampak fi'il mudhari', i'rab dia apa? Mauqi' dia. Apa mauqi' dia? Mansub. Mauqi' dahulu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', itu dahulu. Mauqi'nya fi'il mudhari'. Nampak je fi'il mudhari', terus je fi'il mudhari'. Kemudian baru kita jelaskan dia punya halah. Sebelumnya ada an, maknanya apa dia punya halah? Mansub. An ada tun nasbi. Ada berapa ada tun nasbi? Dua. Ada nasab. Ada berapa? Rujuk muka surat 30 tu. Ada berapa ada nasab? Berapa? Mani Arif. Ada berapa ada nasab untuk KSSM? Ada tun nasbi. Siapa teringat, sila rujuk muka surat 30. Alamatul i'rab lil af'al. Jumpa ke?
5 tu. 5. Okey. Ada 5 tadi tu lah, tapi KSSM 4 saja. Yang pertama An, Lan. Lan, yang ketiga Kai. Kai, yang keempat Li. Ah, Li. Empat ni untuk KSSM. An, Lan, Kai, Li. Ni ada tu nasbi. Ada empat ni sebelum fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' akan menjadi man mansub. Okey. Yang ini asalnya apa ni? Asalnya yu'a mi'amiluna. Ha, tu asalnya yu'a miluna. Kalau jenis ada nun di akhir ni awak panggil fi'il gapo ni? Fi'il gapo? Fi'il lima. Ha, al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Nah. Okey. Al-af'al al-khamsah i'rabnya tidak dengan baris. Nah. I'rab al-af'al al-khamsah marfu'un bi bihasbin nun. Marfu'un. Marfu'un. Marfu' bi thubutin nun. Marfu'un bi thubutin nun. Ada huruf nun maka marfu'. Mansubun bihasbin nun. Bihasbin nun. Majzumun bihasbin nun. Bihasbin nun. Maka sini kita ada an, dia mansub, sebab itulah tidak ada nun. Maka alamatnya mansubun bi bihasbin nun. Bihasbin nun. Okey. Siapa tak ingat rujuk nota. Ustaz malah buka. Okey. Jadi yu'amilu kerana dalam petikan apabila kita rujuk kembali ke petikan ada an sebelumnya. Maka sahlah dia adalah man mansub. Jadi i'rabnya mauqi'nya fi'lun mudhari', halahnya mansub, alamatnya bihasfin. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua. Yang kedua kita ada al-walidain. Al-walidaini, dua ibu bapa. Dua ibu bapa. Jadi kalau dengan ya ni musanna atau jamak dengan ya, kita boleh agak antara dua, sama ada mansub ataupun majrur. Mansub bil ya, majrur pun bil ya. Jadi nak pastikan tu kena tengok perkataan sebelumnya. Jadi perkataan sebelumnya okey. Perkataan sebelumnya ada birru. Kalau kita lihat dalam teks ada perkataan birru. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey, kalau kita lihat benda ni kita dah tahu. Kita terjemah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Birru ni masdar. Masdar yang tidak ada alif lam, selepasnya benda isim zahir, maka jadi apa al-walidain? Siapa boleh agak? Majrur. Apa ni? Mudafun. Mudafun ilaihi. Ahsanta. Birru ni masdar, tak ada alif lam, selepas dia isim, maka isim selepasnya adalah mudafun ilaihi. Macam tu nak tam ni. Mudafun ilaihi. Okey, mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi, kalau dalam muka surat 10 ni, muka surat 10. Mudafun ilaihi dalam kategori mana? Majrur. Majrur. Mudafun ilaihi majrur. Majrur ada dua tajuk sahaja untuk SPM. Untuk majrur hanya dua tajuk sahaja isim. Yang pertama ismun ba'da harfil jarri majrur. Yang kedua mudafun ilaihi. Dua sahaja untuk majrur. Jadi sini kita ada perkataan birru, maka jelaslah dia adalah mudafun ilaihi, bukan harfil jarri. Okay, mudafun ilaihi halahnya majrur. Al-walidaini musanna, majrur dengan apa tadi? Bilya. Bilya. Okey, majrurun bilya. Selesai jawapan kita. Jadi al-walidaini mudafun ilaihi, kenapa? Kerana sebelumnya ada masdar yang tidak ada alif lam, menjadi mudaf. Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana dia mudafun ilaihi, maka halahnya majrur. Dan kerana dia musanna, majrurun bil bilya. Okey. Siapa-siapa ada soalan terus tanya. Kalau perlu kita buka nota, kita buka nota. Kalau tak nampak juga, kita terpaksa kita buka nota. Kalau tak ada soalan, Ustaz tak buka nota. Okey. Boleh terus? Ada soalan? Boleh. Okey.
siapa-siapa boleh je nak tanya, tak ada masalah. Ini soalan i'rab ni kena pastikan tajuk-tajuk nahu kita tahu, yang mana tajuk marfu', yang mana tajuk mansub, yang mana tajuk majrur, yang mana tawabi', kena tahu untuk isim. Kemudian untuk fi'il mudhari', kena tahu bila fi'il mudhari' marfu', bila fi'il mudhari' mansub, bila fi'il mudhari' majzum. Okey. Baik, kita pergi kepada set yang kedua. Set yang kedua, a'rif al-kalimah allati tahta khattun i'raban taman, sama sahaja. Okey, yang perkataan yang diberikan adalah, yang digariskan adalah nuhafiza. Okey. Perkataan bergarisnya nuhafiza. Kalau kita tengok dalam teks, sebelumnya ada an. Sebelumnya ada an. Kalau ada an, sama tak dengan ni? Tadi set tamu tadi. Set tamu pun ada an fi'il mudhari'. Set dua ada an fi'il mudhari'. Boleh agak dah dia punya i'rab. Apa mauqi'nya? Fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Senang dia. Halahnya apa halah dia? Mansub. Mansub kerana apa mansub? Sebab ada an. Ada an sebelumnya. An ada tun nasbi. Okey. Dan mansub dengan apa? Ni fi'il lima atau fi'il biasa? Fi'il biasa. Fi'il biasa. Fi'il biasa maka dia marfu'un bi fathah. Marfu', marfu' bi dhammah, mansub bil fathah, majzumun bisu bisukun. Yang ini yang ini. Mansubun bi bil fathah. Bil fathah. Okey. Itu i'rabnya. Mauqi'nya fi'lun mudhari'. Kerana da'an sebelumnya maka dia mansub, dan kerana dia bukan fi'il al-af'al al-khamsah, dia mansub bil-fathah menggunakan baris biasa. Okey, siapa ada soalan tolong tanya, jangan diam. Kalau tak ada soalan maknanya ustaz andaikan antum jelas, faham. Ada soalan tanya, jangan segan. Okey, itu soalan satu untuk set dua. Kemudian kita ada soalan yang kedua, soalan i'rab untuk set 2, perkataan yang digariskan adalah wahidah. Jadi kalau kita rujuk nota, rujuk teks, sebelumnya ada perkataan sa'ah dan sebelumnya ada ila. Maknanya kalau kita baca sa'atin ila sa'atin wahidatin. Kenapa kena intai sampai ila? Wahidah sa'ah. Jam satu. Dia jadi apa ni? Siapa tahu ni? Jam satu. Kalau panjangnya lagi apa petikan yang tulis ambil? Petikan yang asal. Ini petikannya. Ini petikannya ni. Alayna annuma risar riyadah. Ini ayat dia. Okay. Takut tak nampak. Kita ambil dari awal ni. Mana tadi ha ni? Okey. Ni petikannya. Oh ni. Kalau petikan asal dia. Alaina an numarisa riyadata li muddati 15 daqiqatan ila sa'atin wahidah. Kita hendaklah melakukan senaman untuk tempoh 15 minit hingga ke 1 jam. Ha tu asal. Okey. Jadi yang digariskan adalah apa ni, satu. Sebelum satu ada jam. Jam yang satu. Jadi apa ni? Jam yang satu. Cuba tengok. Sama-sama mu'annas, sama-sama nakirah tanpa alif lam, sama-sama. Nak tun. Okey, ahsan tayabbi. Kalau sama sebiji macam ni, dia adalah nak tun. Jadi mauqi'nya nak tun. Dia sama sebelumnya. Maka nak tun. Nak tun, kita tahu dah dia tajuk. Tajuk tawar. Tawabik. Kita nak tahu baris ta ni, kena tahu baris ta sa'ah. Jadi baris ta sa'ah ni nak tahunya, kena tengok perkataan sebelumnya. Jadi perkataan yang ada sebelumnya adalah ila. Ila harful jar. Harful jarri. Harful jarri. Selepas harful jarri, apa halahnya? Isim ba'da fujar atau majrur. Jadinya halahnya adalah majrur. Selepas haraf jar, majrur. Jadi kalau i'rab sa'ati ni, ismun ba'da harfil jarri, itu mauqi' dia. Halahnya majrur. Maka naktun pun
apa halah dia? Majrur. Okey. Maka halahnya majrur dan ni mufrad majrur bi apa kalau mufrad? Bil kasrah. Bil kasrah. Oh, baru ada suara lain. Ada dia suara sufi. Tak nanti sorge bunyi sorge. Kan orang lain tak bunyi. Tayyib. Ahsan. Okay, jadi i'rabnya na'tun majrurun bil kas bil kasrah. Sekali lagi ulang. Maknanya wahidatin ni kita nak sebagaimana biasa kita lihat sebelumnya. Sebelumnya ada perkataan sa'ah dan kita lihat sa'atin wahidah ni perkataannya sama sebiji. Nakirah sama nakirah, mufrad sama mufrad, na'tun sama na'tun sama na'tun. Mu'annas sama mu'annas. Maka dia adalah na'tun. Jadi mauqi'nya na'tun. Na'tun tajuk tawa tawabek. Nak letak barista kena tahu barista sa'ah. Nak tahu barista sa'ah kena lihat sebelumnya. Sebelumnya ada ilah. Ilah harful jari, maka kita tahu selepas harful jari adalah majrur. Sebab tu halah wahidah pun majrur. Dia ikut je majrur. Dan kerana dia mufrad majrur bilkas bilkasrah. Wadih? Jelas? Untuk jelas. Okey. Wahsan tum. Kita pindah kepada set yang ketiga. Set tiga. Set tiga. Okey. Set tiga, kita ada perkataan at-tijarah. Dan dia berada di awal ayat. Kalau kita lihat dalam teks, dia berada dalam ayat. Ayatnya begini dalam teks. At-tijarah al-elektroniyah ya amaliyatu bain'in wa syira'in. Itu dalam teks. Okey. Agak-agak jadi gapo ni at-tijarah. Mubtada. Mubtada pun. Sebab apa kita kata dia mubtada? Sebab ya ada alif lam depan. Kerana dia berada di awal ayat dan dia ma'rifah lah. Tapi kalau memang jumlah ismiah, kalau isim berada di hadapan memang mubtada lah. No. Isim yang berada di awal ayat adalah mubtada. Maka tak ada masalah. Bila kita tahu dia mubtada, halahnya mubtada. Mubtada apa halahnya? Memang mubtada mubtada. Halahnya marfu. Marfu. Okey, mubtadaun marfuun. Siapa tak ingat rujuk muka surat 10. Mubtadaun marfuun dan kerana dia mufrad ada ta marbutah ni memanglah mufrad. Marfuun bi dhammah. Okey. Mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Okey. Mubtada' marfu' bid-dhammah. Keliru dengan jawapan. Okey, beres. Yang ketiga. Okey, ya ta'amaluna. Yang ini tak payah tengok teks pun kita tahu dah. Ya ta'amaluna. Apa mauqi'nya? Fa'il mudhari. Fa'il mudhari. Halahnya apa? Marfu, marfu. Kenapa kita kata dia marfu? Kenapa kita kata marfu walaupun kita tak lihat teks kedudukan kataan ini dalam ayat kita dah boleh kata dia marfu. Kenapa? Sebab wow nun. Ada nun. Sebab ada nun. Fa'il ni fa'il al-af'al al-khamsah, al-af'al al-khamsah kalau ada nun memang confirm dia adalah marfu'. Kalau tak ada nun baru kita kena lihat dalam teks. Sebab kita nak pastikan dia mansub ke dia majzum. Tapi kalau ada nun fi'il khamsah memang confirm dia adalah marfu'. Dan al-af'al al-khamsah marfu'un bi bisubutin nun. Bisubutin nun. Al-af'al al-khamsah marfu'un bi subutin nun. Maka itulah i'rabnya untuk fi'il mudhari. Fi'lun mudhari halahnya fi'lun mudhari halahnya fi'lun mudhari mauqi'nya halahnya marfu'. Kenapa kita kata dia marfu'? Ini fi'il khamsah. Fi'il khamsah ada nun memang confirm dia marfu'. Dan kerana ada nun alamatnya marfu'un bi thubutin. Okey, selesai kita untuk i'rab.
i'rab bagi soalan, tiga set soalan SMKA. Okey. Boleh ada soalan? Siapa-siapa ada soalan? Malam ni dua suara je kita dengar. Amal dan Sufi. Orang lain diam. Orang lain mendengar sahaja. Siapa-siapa boleh bersuara. Tak faham, tolong tanya. Sebab i'rab ni, dia kena pastikan kita ingat semua tajuk, tajuk yang berkaitan dengan i'rab. Okey. Kita buka nota jugalah sekejap. Ulang kaji untuk i'rab, tajuk-tajuk i'rab. Ulang kaji express sahaja. Ke surat berapa Azizi? 10. Betul. Okey. Ya, dengan Ustaz ni ke surat 9. Okey. Untuk i'rab isim, sinilah senang nak rujuk walaupun setiap muka suratnya ada. Cumanya Ustaz dah kumpulkan untuk i'rab di sini untuk tajuk-tajuk al-i'rab lil asma. Okey. Jadi kita ada halah marfu', mansub dan majrur, kita ada tawabi'. Okey. Alamat untuk marfu' kita ada bil dhammah, kita ada bil alif, kita ada bil waw. Mansub ada bil fathah, bil ya, bil kasrah, bil alif. Majrur kita ada bil kasrah dan bil ya. Okey. Okey, itu alamat. Baik. Dan untuk tajuk-tajuk marfu', kita ada 8 tajuk, mubtada' dan khabar, kedua-duanya marfu'. Ini dalam satu ayat ni. Mubtada' di awal ayat, khabar predikatnya. Kemudian kita ada fa'il dan na'ibul fa'il. Fa'il bagi ayat fi'il mabni lil ma'lum. Ayat jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulum bih. Na'ibul fa'il bagi ayat mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Tidak ada fa'il dalam ayat tu, maka maf'ulun bih berubah menjadi na'ibul fa'il marfu'. Asalnya mansub menjadi marfu'. Kemudian kita ada isim kana. Isim kana ni asal dia mubtada', apabila masuk kana nama dia berubah menjadi isim kana. Kemudian kita ada isim sara, adik-beradik kana. Dan kita ada khabar inna marfu'. Asalnya khabar asalnya khabar marfu', apabila masuk inna kekal marfu', tapi namanya berubah menjadi khabar inna. Begitu juga dengan lakin, lakinna khabarnya marfu'. Itu tajuk-tajuk marfu', kita ada 8 tajuk. Kemudian mansub, kita ada 7 tajuk. Kita ada maf'ulun bih, jumlah fi'liyah, fi'lun, fa'il, perkara yang berlaku atas dia orang panggil maf'ulun bih. Kemudian kita ada mustathna selepas illa, mansub. Kita ada khabar kana. Khabar asalnya marfu', akan tapi bila masuk kana dia berubah menjadi mansub. Begitu juga dengan sara. Masuk sara ke atas mubtada' dan khabar, khabar berubah menjadi mansub. Kemudian kita ada isim inna. Isim inna ni asalnya mubtada', akan tapi bila masuk inna nama dia berubah menjadi isim inna. Daripada marfu' menjadi mansub. Begitu juga dengan adik-beradik dia, lakinna. Isim lakinna juga mansub. Dan kemudian kita ada hal. Hal ni menunjukkan keadaan. Keadaan. Kalau kita terjemah, kita terjemahkan keadaan. Dalam keadaan. Dia berada selepas ayat lengkap. Dan dia mesti isim. Bukan mesti isim. Dan dia mesti, kalau isim dia mansub lah. Untuk i'rab, hanya isim lah dia akan tanya. Hal berbentuk isim dan dia mesti mansub, ada alif di akhir. Baik, itu tajuk mansub ada 7. Kita ada tajuk majrur hanya 2, ismun ba'da harfil jarri dan mudhafun ilaihi. Kemudian kita ada tajuk tawabi', nahtun, tak kenal na'at. Dia adalah sifat kepada perkataan sebelumnya dan dia mesti sama 100% dengan perkataan sebelumnya, dengan tuan dia. Sama ada dari segi muzakkar mu'annas mesti sama, mufrad mustanna jamak mesti sama, ma'rifah nakirah mesti sama, dan tentulah barisnya mesti sama. Kemudian kita ada badal. Nak kenal badal senang sahaja, sebelum dia biasanya gelaran lah ataupun isim isyarat sebelumnya. Sebelum isim ma'rifah ada isim isyarat, maka isim ma'rifah yang berada selepas isim isyarat adalah badal. Okey, itu untuk isim sepintas lalu. Tak ingat, rujuk nota khusus setiap tajuk. Ini nak kenal alamat. Bila marfu' bil dhammah, bila marfu' bil alif, bila marfu' bil
bil waw. Kita ada tiga alamat marfu'. Mansub kita ada empat alamat, bila mansub bil fathah, bila mansub bil ya, bila bil kasrah, bila bil alif. Kemudian majrur, kita ada majrur bil kasrah dan majrur bil ya. Senang je nak cam, dia ada enam benda. Mufrad, jamak taksir, jamak mu'an, mu'annas. Kemudian musanna, kemudian jamak muzakkar dan juga perkataan zu. Al-asma' al-khamsah. Enam perkara untuk tahu alamat i'rab. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada ke? Okey, tak ada. Tak ada soalan. Kita terus kepada alamat bagi fi'il mudhari. Muka surat 30. Ini untuk i'rab fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita ada marfu', mansub dan majzum. Kalau isim majrur, fi'il majzum. Marfu' tak asal. Sekiranya sekiranya tidak masuk apa-apa, maka dia marfu'. Bila mansub atau bila sebelum fi'il mudhari ada an, ada lan, ada kai, ada li. Ada empat ni yang dipanggil dengan adatun nasbi, maka fi'il mudhari akan menjadi mansub. Dan yang ketiga kita ada halah majzum. Apabila ada la an-nahyu, la jangan, dan juga lam an-nahyu, lam tidak sebelumnya, maka fi'il mudhari akan menjadi majzum. Bagi fi'il-fi'il biasa, marfu'un bidhammah, mansubun bilfathah, majzumun bisukun. Dan bagi al-af'al al-khamsah, dia alamatnya menggunakan huruf, berdasarkan huruf nun di akhir. Kalau ada huruf nun, maka dia marfu'un bisubutin nun. Kalau tiada huruf nun, ada adatun nasbi, maka dia mansubun bihasfin nun. Kalau sebelumnya ada adatul jazmi, maka dia majzumun bihasfin nun. Itu untuk al-af'al al-khamsah sahaja. Siapa tak ingat al-af'al al-khamsah, lihat ke surat seterusnya. Al-af'al al-khamsah adalah huma yaf'alani, hum yaf'aluna, antuma, atau huma mu'annas taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina. Okey, jelas? Boleh terus? Boleh. Dan untuk soalan i'rab juga mungkin ditanya i'rab apa ni, zarfun. I'rab zarf pun kena ambil perhatian. I'rab zarf. Okey, boleh ditanya untuk i'rab zarf. Ini contoh zarf. Zarf kita ada zarf yang mu'rab dan kita ada zarf yang mabni. Zarf mu'rab adalah majoriti zarf lah. Majoriti zaraf mu'rab. Jadi i'rabnya senang sahaja, zarfun mansubun bil fathah. Itu i'rab bagi semua zaraf. Zaraf kecuali ada beberapa zaraf yang mabni. Jadi untuk KSSM ni ada lima sahaja zaraf yang akan ditanya. Okey, yang pertama amsi, semalam, yang kedua mundu, semenjak, yang ketiga al-ana, sekarang, yang keempat bainama, ketika mana, yang kelima haitsu, di mana. Lima ni akan ditanya dalam SPM untuk zaraf yang mabni. Jadi i'rabnya bukan mansub, i'rabnya mabni. Zarfun mabniyun ala. Kemudian alamatnya kena lihat huruf apa ni, baris huruf akhir. Kalau amsi bil kasrah, mundu bil dhamma, al-ana bil fathah, bainama bis sukun, haitsu bil dhamma. Itu untuk al-mabni, zarfun mabni. Boleh? Boleh. Okey, selesai kita untuk ulang kaji ekspres bahagian i'rab. Okey, kalau boleh kita akan pergi ke soalan seterusnya. Soalan apa seterusnya? Soalan baris pun berkait rapat dengan i'rab. Tak ingat i'rab maka tak boleh nak jawab. Tak ingat i'rab, tak ingat tajuk-tajuk i'rab, maka baris kita pun akan lari. Cuma yang letak baris ni dia berkaitan juga dengan salaf. Okey, kita akan pergi dari set yang pertama. Kena kecilkan sikit. Boleh nampak eh?
Baik, kita pergi kepada set yang pertama. Idbit al-kalimat allati tahta khatun bi syakli tam. Syakli tam ni maknanya dengan baris yang lengkap. Mana perkataan yang digariskan perlu dibaris penuhkan. Ni kita ada yang pertama yajibu. Yang kedua kita ada albirru. Yang ketiga kita ada kullu. Yang keempat kita ada mautuhuma. Ustaz baca tu tak betul lagi tu. Sebab tak tengok lagi perkataan sebelumnya. Okay. Yang pertama yajibu. Ni apa ni? Isim ke fa'il? Fa'ilun. Okay, kalau fa'ilun kita hanya pastikan sebelumnya ada atau tidak ada adatun nasbi ataupun ada adatul jazmi. Ada atau tidak? Ada atau tak. Tiada sebelumnya? Tak ada lah. Kalau tak ada, maknanya dia yang asal-asal apa? Marfu' ke mansub ke majzum? Fi'il mudhari' asal. Marfu'. Okey, maka baris dia marfu'. Bal yajibu. Dan ini fi'il tiga huruf, biasalah fi'il madinya wajaba, fi'il mudhari'nya yaji, yajibu. Sebab tu kena, kalau kita nak baca fi'il, kena baca madi mudhari'. Kenapa? Kerana nak pastikan barisnya. Wajaba yajibu. Oops. Wajaba yajibu. Okay. Bal yajibu. Okay. Kataan yang kedua kita ada. Okay, ni titik. Wayakunu hadha. Okay, kita ada kana. Kana apa kerja dia? Apa kerja kana? Obatkan dan masuk. Isimnya isim kana mansub. Marfu. Khabar kana mansub. Jadi isim kana marfu, khabar kana mansub. Okey. Jadi ini kana, mana isim dia? Mana isim kana? Hada. Okey, selepas kana isimlah. Sebab kana ni masuk ke atas mubtada. Mubtada akan berubah nama menjadi isim kana apabila ada kana. Jadi hadha ni mubtada. Ya hadha ni mubtada. Hadha ni isim ka. Isim kana marfu'un. Okey. Selepasnya ada perkataan albir. Jadi apa albir ni kalau i'rab? Jadi apa? Ada badal. Okey, ahsanta yabni. Ha, albirru adalah ba badal. Kenapa kita kata ada, kita kata dia badal? Kerana sebelum dia ada isim isyarat dan dia ada alif, ada alif lam. Maka dia lah, adalah badal. Kita tahu dah badal, tajud tawabi. Jadi ra ni akan ikut baris hadha. Hadha, kita tahu dah saat ni dia adalah isim kana dan dia berada pada tempat marfu. Maka ra baris mana? Albirru marfu. Marfu. Bidhamma. Maka albirru masdar kepada barra. Ya birru birrun. Barra ya birru birrun. Albirru. Oops. Albirru. Okay. Wayakunu hadhal birru. Jadi baris ra ni kerana dia badal kepada hadha. Hadha berada pada tempat majrur. Maka albirru pun majrur bidhamma. Okey, kemudian perkataan kullu. Sebelum kullu ada apa ni? Harful jar. Ada harful jar. Maka selepasnya adalah ismun ba'da harfil jarri. Baris mana? Majrur. Majrur bil kasrah. Fi kulli. Kulli. Fi kulli. Okey. Dan yang terakhir mautuhuma. Sebelumnya ada apa ni? Zaraf. Ada ba'da. Ba'da adalah zaraf. Ba'da selepas. Menunjukkan masa. Masa. Zaraf ni menunjukkan masa dan tempat. Jadi ba'da selepas ba'da adalah apa yang Arab dia selepas ba'da? Mudafun. Mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi alamat dia apa? Majrur. Majrur. Maka mauti. Mauti. Mautihima. Jadi barisnya mautun.
Mata yamutu maut masdar kepada mata. Maut. Mauti hima. Mauti. Oops. Mana ni? Mana? Panjang sikit. Lain lah. Mauti. Ish, dah jadi lagi. Saya nak panjangkan tang. Okey. Mauti. Mautihima. Ha huma pun akan menjadi kasrah kerana sebelumnya kasrah, maka dia pun kasrah. Mautihima. Bukan kita baca mautihuma. Mautihima. Okey, itu dia untuk set satu. Jadi set satu kita ada fi'il mudhari' yang asal yang tidak ada adatul nasbi atau adatul jazmi sebelumnya, maka dia marfu' yajibu. Kemudian kita ada perkataan albirru, sebelumnya ada isim isyarat, maka dia adalah badal. Badal dia ikut sahaja perkataan sebelumnya, kerana sebelumnya berada pada tempat marfu', maka dia pun marfu' dan dia mufrad marfu' bil dhammah. Kita baca albirru. Kemudian kullu, sebelumnya ada harful jari, maka selepas harful jari adalah majrur. Kerana itu kita baca kulli, majrurun bil kasrah. Kemudian yang keempat, sebelum maut, maut ni ada ba'da zarfun, selepas zarfun adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi selepasnya mesti majrur. Nah, mudhafun selepasnya. Mudhafun ilaihi mesti majrur. Kerana itu kita baca mauti, majrur bil kasrah. Dan dhamir muttasil hanya perlu kita baca berbaris kasrah kerana kataan sebelumnya berbaris kasrah. Jadi nak ringankan baca mautihima, bukan mautihuma, mautihima. Okey, jelas? Ada soalan? Jelas tak. Okey, jelas. Seterusnya, set 2. Set 2 untuk soalan bariskan. Urbut bisyakli tam. Tandakan dengan baris lengkap. Kita ada ar-riyadatu. Kemudian kita ada limuddah. Kita ada muddatu. Kita ada marratun. Dan kita ada at-tamarinu. Okey, itu sebelum kita pastikan baris. Baik, kita nak tengok. Ada ar-riyadah. Sebelumnya ada fi'il. Ada fi'il mudhari'. Okey. Alaina an-numarisa. Sin berbaris yang atas kerana ada an. Okey. Numarisa. Kita hendaklah melakukan senaman. Okey, jadi apa senaman? Ada fi'il mudhari' sebelumnya. Kalau ada fi'il mesti ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Ada fa'il. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan kata kerja ni? Alaina. Nun tu. Nun, nahnu. Kan nun ni nahnu kan? Nahnu, kami. Jadi kita hendaklah melakukan. Jadi yang melakukan tu kita lah. Dalam ayat ni, maknanya kita tu fa'il. Yang melakukannya adalah kita. Nahnu. Jadi fa'ilnya nahnu. Jadi ar-riyadah. Jadi apa? Apa jadi ar-riyadah? Maf'ulun bih. Okay, ahsanta yabni. Maf'ulun bih. Walaupun nampak dia berada selepas fa'il terus, akan tapi dia bukan fa'il. Kerana yang melakukan apa ni sukan itu adalah kita, maka kita fa'il, sukan menjadi maf'ulun bih. Numaris berlaku ke atas kataan ar-riyadah. Maf'ulun bih berada dalam grup mana? Marfu', mansub, majrur? Mansub. Mansub. Maka mansub bil bil fathah. Maka baristanya fathah sebab dia mansub. Maf'ulun bih mansubun bil fathah. Yang lain kita boleh berubah baris berdasarkan sarfun. Radha yarudu, radha yaridu riyadatan. Ni masdar ni riyadah. Jadi ar riyadah. Ar-riyadah. Baris awal hingga sebelum akhir adalah kerja sarfun. Ar-riyadata. Alaina an-numarisa. Numarisa fi'lun mudhari' mansubun bil fathah kerana ada an sebelumnya. Ar-riyadata menjadi maf'ulun bih kepada fi'il marasa yumarisu. Dan fa'il adalah dhamir nahnu pada numaris. Okay. Ar-riyadata. Kataan yang kedua kita ada muddatun, bagi tempoh. Sebelumnya ada apa tu?
Ada li. Ada li. Ah, li harful jarri. Okey. Li ni bahaya. Kalau selepasnya fi'il mudhari' maka dia adalah adatun nasbi. Tapi kalau selepasnya isim maka dia adalah harful jar, harful jarri. Maka ta ni baris mana? Majrur. Majrur. Harful ismun ba'da harful jarri majrurun. Irobnya ismun mudati ismun ba'da harful jarri. Mauqi'nya. Halahnya mestilah majrur. Majrur bil bil kasrah kerana dia mufrad. Mudati, mudati bagi tempoh. Li mudati bagi tempoh. Okey, cantik. Kemudian kita ada marat, kali. Sebelumnya ada nombor. Awalai khamsi marat. Okey, nombornya lima. Jadinya marat ni, apa dia? Maratin. Apa dia? Maratin ilah. Jadi kalau nombor 3 hingga 10 kan? Nombor 3 hingga 10 penjodoh bilangannya jamak majid. Majid. Ini nombor 5. Nombor 5 mama confirm. Penjodoh bilangannya mesti majrur. Ish, bagi atas lah. Majrur. Maratin. Okay, jadi apa? Arabnya? Mudafun ilaih. Mudafun ilaihi. Sebab tu kita baca majrur. Majrur ada dua je sebab. Sama ada ismun ba'da harfil jarri. Dah kita tahu dah sebelum dia tak ada pun harf jar. Maka dia adalah mudafun ilaihi. Jadi bacaannya maratin. Okey. Okey, sampai fil usbu'i ada titik. Kemudian wa min hadihi at-tamarin. Okey, sebelum at-tamarin ada isim isyarat. Jadi sama situasi dengan yang atas ni. Adal birru tadi. Isim makrifah. Sebelumnya ada isim isyarat. Maka jadi apa at-tamarin ni? Badal mutabik. Badal mutabik. Badal kita tahu, nak tahu barisnya kena lihat sebelumnya. Dan sebelumnya isim isyarat kita tak nampak barisnya, kena lihat sebelumnya. Sebelumnya ada apa tu? Min. Harful jarri. Harful jarri. Maka isim isyarat berada pada tempat majrur. 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 Kebetulan kita pun memang baca hadihi. jadi hadihi ni menjadi ismun ba'da harfil jarri. Majrur. Majrur. Okay? Majrur. Majrur. Jadi at-tamarin baris mana Nun? At-tamarini. Min hadhihi at-tamarini. Min hadhihi at-tamarini. Kerana apa? Kerana dia badal, badal ikut je hadhihi, hadhihi berada pada tempat majrur maka dia pun majrur. Tamarini. Jadi barisnya ra berbaris kasrah. Ini jamak taksir ni tamarin. Tamarin, tamrinun, tamrinani, tamarin, at-tamarin, okey, okey, tamarini, jarang kita baca nun baris bawah. Okey, selesai kita untuk set yang kedua. Jadi kita ada ar-riyadata maf'ulun bih, katanya maf'ulun bih mansub bil fathah. Jadi ar-riyadata. Kemudian muddati, kerana sebelumnya ada harful jarri maka ta pun berbaris kasrah. Muddati. Kenapa tak bukan tanwin? Kerana dia menjadi mudah kepada khamsa asyarata. Bagi tempoh 15 saat. 15 saat, 15 minit. Kerana tu kita tak baca limuddatin. Kita letak satu baris sahaja. Kerana dia menjadi mudah kepada nombor ni. Okay. Kemudian maratin. Kerana sebelumnya ada nombor 5 maka dia kita baca dengan kasrah majrur, dia adalah mudafun ilaihi. Dan at-tamarini menjadi badal kepada hadihi, yang mana hadihi ni berada pada tempat majrur, kerana itu nun ni kasrah. Majrurun bil kasrah, badalun majrurun bil kasrah. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya
Set yang ketiga. Set yang ketiga, urbut. Bishaklitam, dengan baris lengkap. Jangan lupa tu, dia nak baris lengkap. Yang pertama kita ada perkataan al-bata'i'u. Yang kedua kita ada perkataan az-zaba'inu. Yang ketiga kita ada perkataan a'yatawaka'una. Yang keempat kita ada perkataan an-naqlu. Okey, bagaimana biasa untuk tetapkan baris akhir atau baris nahu, kita kena lihat perkataan sebelumnya. Okey, al-bada'i' barang-barang. Sebelum barang-barang ada fi'il mudah. Mudah. Yafhasu, memeriksa. Okey, yafhasu, fi'lun mudhari. Kalau fi'il mesti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Al-bada'i. Al-bada'i. Siapa yang memeriksa? Ini barang-barang. Siapa yang memeriksa? Ha. Siapa yang memeriksa? Mesti ada orang yang memeriksa. Az-zaba'in. Ini asalnya ni. La yumkinu liz-zaba'in. Tidak mungkin bagi pelanggan-pelanggan. Ha, jadi fa'ilnya ni. Wow ni. Kan? Yang kembali kepada zaba'in, pelanggan-pelanggan. Yafhasu, mereka memeriksa. Jadi, memeriksa fa'ilun. Jadi, wow jamak tu menjadi fa'il. Mereka, yang membawa maksud mereka. Mereka memeriksa. Jadi, memeriksa fa'il, mereka jadi fa'il. Apa yang mereka periksa? Bada'i'a. Maka dia jadi apa? Maf'ulumbi. Maf'ulumbi halahnya apa? Mansub. Dan ni jamak taksir mansub bil? Fathah. Okey. Mansubun bil fathah. Mansubun bil ik. Mansubun bil fathah. Ik. Kenapa baris tak nak lekat? sudah. Dia main-main dengan kita. Mansubun bil fathah. Okey. Jadi yafhasu, yafhas fi'lul mudhari', fa'ilnya adalah mereka, ni wow ni, yang menunjukkan mereka ni pelanggan lah. Jadi dia jadi fa'il, mereka memeriksa. Periksa apa? Al-bada'i', barang-barang. Maka jadi maf'ulum. Bada'i'a. Jadi bada'i'a. Okey, barang-barang. Kemudian okey titik sini wa ahyanan, dan kadang-kadang haula izzabain. Jadi ni adalah awal ayat ni. Ni penanda wacana aje, tak ada kaitan. Ahyanan dan kadang-kadang. Okey, jadi awal ayatnya adalah haula. Isim isyarah. Isyarah. Okey, isim isyarah boleh tak jadi mubtada? Boleh. Ah, boleh. Maka dia adalah mubtada. Dia berada di awal ayat, dia mubtada. Isim isyarat, selepasnya ada isim ma'rifah. Maka isim ma'rifah ni jadi apa tadi? Fa'il. Fa'il. Fa'il sebelumnya. tu sak. Badal. Badal. Kena ingat, selepas isim isyarat, kalau isim tu ma'rifah, maka dia adalah badal mutabik. Badal. Badal. Kita tahu dah haula ini mubtada. Mubtada apa halahnya? Marfu. Maka az-zaba'in pun marfu. Maka nun baris mana nun? Marfu. Marfu baris hadapan. Jamak tafsir marfu'un bid-dhammah. Okey, yeah. Jadi haula iz-zaba'inu. Zabun mufradnya zabun. Zabun az-zaba'in. Az-zaba'in. Okey, az-zaba'inu. Jadi nun ni marfu' kerana dia menjadi badal kepada haula'i mubtada'un marfu'. Dia ikut je. Okey. Kemudian. Oh, yang ni senanglah. Ini fi'il apa ni? Ya tawaqqa'una. Fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Maka tak ada masalah dah. Tak ada masalah nak baca. Fi'il madinya tafa'ala. Kalau kita baca fi'il madi
dengan fi'il mudhari', maka kita terus je boleh baca tafa'ala, yatafa'alu, tawaqqa'a, yatawaqqa'u. Maka bacaannya yatawaqqa'una. Ha, yatawaqqa'una, yatawaqqa'una. Tafa'ala, yatafa'alu, tawaqqa'a, yatawaqqa'una. Okey, senang je fi'il mudhari'. Okey. Dan yang terakhir. Okey, kita ada perkataan an-naqlu, sebelumnya ada khilal. Khilal ni maknanya sepanjang lah, sekitar. Sekitar atau sepanjang. Sepanjang sekitar. Khilal ni termasuk dalam zaraf juga. Okey. Jadi ada perkataan khilal sebelumnya tabadul. Maknanya apa ni? Hunaka halatun tata'attalu fiha al-bada'i'u au tafqudu au tabadulu khilalan naqli wal irsali. Sepanjang. Menunjukkan masa. Ini zaraf. Selepas zaraf apa selepas zaraf? Mudafun ilaih. Maka dalam baris mana? Majrur. Majrur. Senang je. Naqala yang qulu naqlan masdar kepada naqala. An-naql. An-naqli. Masdar tiga huruf. Kalau kita tak tahu masa biasa nanti eja sebagaimana fi'il madi. Sebab kebanyakan fi'il tiga huruf masdarnya sama sahaja dengan fi'il madi. Okey, selesai kita untuk soalan letakkan baris. Jadi kita ada yafhasul bada'i'a ain mansub bil fathah kerana dia menjadi maf'ulun bih kepada fi'il fahasa. Kemudian kita ada az-zabainu, nunnya dhammah kerana dia menjadi, dia berada pada tempat badal marfu' kepada mubtada. Kemudian kita ada fi'il mudhari' tafa'ala yatafa'alu, tawaqqa'a yatawaqqa'u, yatawaqqa'una, jamak muzakkar kum. Kemudian kita ada an-naqlu yang berada selepas zaraf khilal sepanjang, menunjukkan waktu zaraf apa ni zaman. Maka an-naqli mudhafun ilaihi majrur. Naqli. Okey, selesai kita untuk malam ni i'rab dengan baris je. Tak sempat untuk ni. Untuk kena terus pak lama. Takut lambat je. Terus ke nak berhenti? Masa dah habis 2:10:30 lah. Boleh. Sambung. Boleh. Eh? Ikutlah. Ikutlah. Kalau dah pun kita ambil jawapan yang ada dah. Cepat sikit. Okey. Nanti kita tengok. Oh, soalan set satu ni dia kena tengok teks panjang. Keluarkan tiga isi utama daripada teks sebelum ini. Minan nasis sabiq. Ni soalan ni, soalan set satu ni dibuat awal. Jadi tidak sempat dibetulkan balik. Sebagaimana format yang terkini. Okey, tiga isi utama. Jadi kita pilihlah daripada teks. Okey, kita sambung sekejap. Kita pergi express je. Okey. Tentulah pada perenggan yang pertama ya. Al-Islam dinul birri. Islam adalah agama kebajikan. Birrul walidain min ahabbil a'mal ila Allah Taala. Okey, kita nak ambil yang mana? Ni boleh tak? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah minal a'mal ahabbil a'mal ila Allah Taala. Boleh. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah apa ni, amal yang paling disukai oleh Allah Taala. Okey, on. 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 Okey. Kita jadikan dia isi yang pertama. Mana ni? mana? Jap. Mana ni? Isi yang pertama. Dah hilang. Mana. Okey, sini. Isi yang pertama. Birrul walidain min ahabbil amal ila Allah Ta'ala. Kalau nak buat ayat sendiri, kita letak inna di hadapan. Inna. Okey, ni ayat kita dah ni. Inna birrul walidain. Sesungguhnya. Okey. Kalau nak letak di mukadimah sikit, kita ambil lah ni. Min afkar. Kita ambil
mukadimah sikit sebagai pembuka kita, sebab kita tak tahu skema macam mana. Jadi kita gunakan min afkar ra'isah fi nassis sabiq. Okey, kita tukar sikit pada ni teks sebelum ini, itu mukadimah kita. Kemudian kita ambil isi yang pertama, sesungguhnya berbuat baik kepada kedua puak adalah amal yang paling disukai oleh Allah SWT. Okey, isi yang kedua nak ambil mana? Isi yang kedua, okey, contohnya kita ambil peranan. Walidzalika, peranan yang ketiga. Walidzalika min wajibatil abna. Okey. Kerana itu di antara peranan anak-anak ialah yu'amilul walidain bil lutfi wal layyin. Boleh ambil ni. Anak-anak adalah bermuamalah dengan kedua ibu bapa dengan lemah lembut. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Kita ambil. Kita ambil, kita letak dalam isi yang kedua. Isi yang kedua kita buang. Okey, oh, kita dah ambil min wajibat terus. Di antara peranan. Okey, tadi kita cerita tentang berbuat baik kepada bapa adalah perkara yang amat disukai oleh Allah Taala. Isi yang kedua kita bawakan di antara peranan anak-anak kepada kedua ibu bapa ialah bermuamalah dengan mereka berdua dengan cara yang paling lemah lembut. Okey. Dan yang ketiga. Isi yang ketiga apa kita nak ambil? Cuba tengok dalam perenggan yang terakhir. Apa kita nak ambil? Apa kita nak ambil? Wajibat tadi, wajibat dah ada. Dan kesimpulannya, berbuat baik kepada apa? Bimathabati din mu'allakun fi raqabati kulli syaksin. Bimathabati dain. Melakukan kebajikan kepada kedua apa? Umpama hutang yang tergantung di tengkuk setiap insan. Faman yabirru biwalidayhi sayabirru abna'uhu. Sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kedua ayahnya, anak-anaknya akan melakukan kebaikan kepadanya juga. Waman ya'uquhuma sayulaqil 'uquq wal juhud minhum. Siapa-siapa yang menderhaka kepada kedua ayahnya, maka dia juga akan menerima penderhakaan daripada anak-anaknya. Lihada 'alal insan, lihada 'alal insan an yufakkir. Ada an rasanya. An yufakir bi'aqlaniyah wa an yanju min kulli hadhihi dawam bi birri walidayhi wa kasbi ridahuma wa bihima takunu hayatul mar'i najihah salihah fid dunya wal akhirah. Kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang mana? Siapa nak bagi idea ke Ustaz? Nak pilih yang mana? Siapa nak bagi idea? Tengah-tengah sak. Tengah ni, faman yabirru. Boleh. Sesiapa yang melakukan kedua berapa-apanya, anak-anaknya akan melakukan kebaikan, dan siapa yang melakukan penderhakaan, boleh. Yang ni, cantik. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Tak apa, asal isi penting je. Asal isi penting. Elok, itu masuklah tu dengan kita punya ni. Yang pertama, kita cerita tentang birrul walidain. Yang kedua, peran di antara peranannya bagaimana. Yang ketiga, okay, kesudahannya bagaimana. Sesiapa yang berbuat baik kepada kedua ibunya, anak-anaknya akan melakukan perkara sama. Dan sebaliknya, sesiapa yang melakukan penderhakaan kepada kedua ibunya, mereka juga akan menerima balasan yang setimpal. Cantik, cantik, cantik. Cantik. Okay. Okay. Beres, selesai. Okay. Itu untuk set yang pertama. Jadi kita ada tiga isi. Dah merangkumi tu. Cerita tentang birrul walidain. Kemudian di antara cara-cara birrul walidain dan apa ni, bagaimana kesudahannya. Okay. Kita pergi pada set yang kedua. Set yang kedua. Okay. Istakhrij thalath afkarin ra'isah minul qit'atil atiyah. Pun dia tak ada minta
apa ni menggunakan ayat sendiri maka seronoklah kita. Dia tak suruh guna ayat sendiri. Kita salin je turun. Okey, mukaddimah. Oh, yang ni teks lain ni. Dia bagi teks supaya tak nampak. Kita letak bawah lah. Okey, kita ambil mukaddimah dia sikit. Mukaddimah sikit. Oops. Mukaddimah sikit. Letak min di hadapan di antara isi penting. Fil qit'ah dalam petikan. Okey. Kemudian kita letak nombor. Kita baca. Ceritanya apa? Kathirun minar rijal wan nisa, kebanyakan lelaki dan wanita, la ya'rifun kaifa yatasarrafun, bagaimana bagaimana yatasarraf ni, makna dia menggunakan. Bagaimana memenuhi limal'i awqati faraghihim, bagaimana memenuhi waktu kosong mereka. Bil umur an-nafi'ah, dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Wahum la yaqdirun la yuqaddiruna qimatal waqt, mereka tidak menghargai nilai waktu. Bal yusrifuna, bahkan membazirkannya. Fi umurin la faidata, dalam perkara yang tiada faedah. Wa qad takunu sababan fil mata'ibi wal mushkilati lahum, dan kadang-kadang ianya adalah sebab kepada kesukaran dan masalah bagi mereka. Okey, mana isi dia? Kita nak ambil apa? Kebanyakan manusia tidak tahu mengisi masa kosong dengan perkara bermanfaat. Betul? Betul ini? Okey, tapi kita kena pendekkan, panjang sangat. Kita adjust sikit. Kita nak kata apa? Kathirun minan nas, boleh? Boleh? Banyak di kalangan manusia. Okey. Banyak di kalangan manusia tidak mengilai yang arifun kaifa. Kita buang yang tasarrufun, boleh buang. Kita ada dahmal mengisi. Bagaimana mengisi masa masa kosong. Kaifa kaifa mal'u awqati faraghihim bil umurin nafi'ah, bagaimana mengisi masa kosong mereka dengan perkara bermanfaat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lidhalik 'ala al-insan an yastafida min waqtihi fal waqtu alladhi yafutuka la tarji'u thaniyatan, kerana itu manusia hendaklah mengambil faedah dari waktunya, kerana waktu yang telah pergi tidak akan kembali. Fa kam min rijalin ishtaghalu, berapa ramai orang-orang ishtaghalu waqta faraghihim, menggunakan waktu kosong mereka. Fa banau li anfusihim, dan mereka telah membina untuk diri mereka majdan aziman, keagungan yang besar. Fa'asbahu ulama wa rijal al-amal, mereka telah menjadi cendekiawan dan juga businessman. Okey, ha, nak ambil yang mana? Kalau kita ambil yang ni boleh. Fakam min rijal ishtaghalu waqta faraghi fa banaw li anfusihim majdan aziman. Boleh. Kita ambil yang ni. Okey, setuju. Okey, kita ambil yang ni, kita jadikan dia isi yang dua. Isi yang kedua, berapa ramai orang yang menggunakan waktunya dengan baik, maka mereka telah membina keagungan. Yang fa'as bahu ni tak payah lah apa. Okey. Kam min rijal, berapa ramai orang-orang yang menggunakan waktu mereka dan mereka telah membentuk untuk diri mereka majdan aziman. Okey. Okey. Yang ketiga, yang terakhir. Lidzalika yajib 'ala al-mar'i an yunazzima waqtahu. Kini kerana itu seseorang itu hendaklah mengatur waktunya. Yakunu juz'an li 'amalihi wa juz'an li rahati nafsihi. Sebahagiannya untuk kerja, sebahagian untuk kerehatannya. Idzan yajib 'ala al-mar'i al-muhafazah 'ala al-waqti. Kerana itu seseorang itu wajib menjaga waktunya. Kerana apa? Wa huwa min ahammil asbab, ianya adalah sebab paling penting. Fi najahil fardi fil hayah, di dalam kejayaan seseorang dalam kehidupan. Yang mana nak ambil? Nak ambil hendaklah mengatur waktu atau nak ambil yang bawah? Boleh pilih.
Nak ambil yang ni ke nak ambil yang ni? Waktu. Mengatur waktu atau menjaga waktu. Menjaga waktu adalah sebab paling utama dalam kejayaan. Okey. Al-muhafazatu 'ala waqti. Okey. Kita ambil yang ini, copy, kita buat isi yang terakhir. Okey. Al-muhafazah 'ala al-waqti huwa min ahammil asbab fi najahil fardi fil hayah. Ramai manusia tidak tahu menjaga mengisi waktu mereka dengan perkara manfaat. Berapa ramai orang kam minan nas ke min rijal, tak apalah, kam min rijal ishtaghalu waqta faraghi fabanaw li anfusihim majdan aziman. Menjaga waktu adalah sebab utama di dalam kejayaan seseorang dalam kehidupan. Menakubuh inna bubuhlah penegasan di akhir, innal muhafazata 'alal waqti wa huwa min ahammil asbab. Okey. Yang nombor dua ni kalau kita tak nak yang ni, boleh je kita ambil yang ni tadi. Ambil yang ni boleh. Apa ni, wajib ke atas seorang itu mengatur waktunya. Boleh juga. Okey. Okey, jadi kita dah selesai untuk set 2. Isinya berkaitan dengan ramai manusia tidak tahu cara menggunakan waktu dengan perkara bermanfaat. Sedangkan berapa ramai orang yang telah berjaya kerana mereka menggunakan waktu mereka. Kerana, dan yang ketiga penutupnya, isi penutupnya adalah sesungguhnya menjaga waktu adalah di antara sebab utama di dalam kejayaan seseorang dalam kehidupan. Okey, beres. Yang ketiga, set 3 kita ada. Okey, bagaimana biasa kita letak mukadimah sikit. Mukadimah sikit. Mana ni? Alamak, sampai ke bawah. Letak bawah lah. Kita cari mukadimah sikit. Mukadimah. Min afkar Raisah fil qit'ah. Okay. Di antara isi penting dari petikan, yang pertama kita ada najahu ayyati ummatin minal umam yang tamin ila haddin kabir ala amilain asasiyat. Kejayaan sesuatu umat bergantung sebahagian besarnya kepada dua faktor utama, wahuma al-usrah wal-wa'iyah wal-bi'ah al-hasanah. Kita pergi keluarga yang apa, wa'iyah ni asalnya maknanya apa ni, yang orang panggil alert apa, keluarga yang apa nak kata bahasa Melayu dan persekitaran yang baik, keluarga yang sok apa ni, nak kata apa, keluarga yang apa nak terjemah, bahagialah senang. Saidah ke bahagia? Keluarga yang bahagia dan persekitaran yang baik. Macam itulah. Okey. Okey. Nak buat apa isi utama dia? Ni ya. Ambil ni. Kejayaan sesuatu umat bergantung kepada keluarga bahagia dan persekitaran yang baik. Boleh? Kita pendekkan. Boleh. Okey, kita pendekkan dia. Kejayaan sesuatu keluarga, najahu ayyatu ummatin ya'tamidu ila, kita buang yang ni, ila al-usrah al-wa'iyah wal-bi'ah al-hasanah. Kita ambil itu, usrah al-wa'iyah wal-bi'ah al-hasanah. Kejayaan sesuatu umat bergantung, ya'tamidu ila, bergantung kepada keluarga yang bahagia dan apa ni, persekitaran yang baik. Okey, cantik. Yang kedua, mana, fal usrah awwalu man 'allama al-atfal al-lughata wad-din wal-hayah. Keluargalah yang paling awal mengajar anak-anak bahasa dan agama dan kehidupan. Wala syakka anna al-abawain awwalu man darraba auladahuma an-nutqa. Tidak syak bahawa kedua bapa adalah yang terawal melatih anak-anak keduanya bertutur.
wa arrafahum, dan memperkenalkan mereka, dan memperkenalkan mereka mana dah umur ad-din wa tariqal hayah, perkara agama dan juga cara kehidupan. Fastaqarrat tilkal umur fi qulub, maka kekallah perkara-perkara yang diajar tadi dalam hati mereka. Walaysa minas sahli, dan tidak mudah an yatakhallu anha, tidak mudah untuk mereka meninggalkannya. Okey, bila dididik dengan didikan baik, maka ia akan kekal di sana dan tidak akan hilang dari jiwa mereka. Yatakhallu, tidak akan hilang. Okey. Okey, itu keluarga. Jadi huraian keluarga di situ. Isi yang pertama tadi ni, al-usrah al-wa'iyah. Jadi kita nak ambil yang mana? Nak ambil yang mana? Maka keluarga lah yang paling awal. Alamal atfal lah apa? Nak ambil yang mana? Yang paling penting dalam banyak-banyak. Umur ad-din wa tariqal hayah. Boleh yang tu? Boleh tak? Okay, kita ambil yang tu lah paling penting kan. Maka keluarga lah Al-usratu awwalu man 'allama al-atfala umura ad-din wa tariqa al-hayah. Ha, kita ambil itu. Yang paling penting ni. Paling penting. Umura ad-din wal hayah. Okey, wa tariqa al-hayah. Kalau nak kukuhkan dia, kita letak inna dah depan. Okey. Oops, apa ni? Apa dah jadi? Oh, silap tekan. Okey, inna kita letak inna sini. Okey, yang ketiga, bi'ah tadi, bi'ah. Amal bi'ah, ha ni dia, amal bi'ah. Yang kedua, bi'ah. Amal bi'ah ialah alam alladhi ya'ish fihi al-insan. Adapun persekitaran ialah dunia yang seseorang insan itu tinggal. Fatashmulu tabi'atul bilad wal ahwal ijtima'iyah. Merangkumi keadaan semula jadi negara dan juga hal sosial. Wasultah al-hakimah, kerajaan yang memerintah. Wasajirul i'lam, dan media masanya. Waghairuha, dan yang lain-lain. Mimma yuhitu, yang melingkungi. Hayatil insan, kehidupan seseorang insan. Tusahibul bi'ah al-mar'atul hayatihi. Jadi persekitaran menemani seseorang itu sepanjang hidupnya. Fayakun laha awqat awsa' litathir, maka baginya waktu yang banyak untuk memberi kesan dalam kehidupan manusia. Albi'atul hasanah tu'ti lil mar'i khibratan, persekitaran yang baik memberikan seseorang itu pengalaman, wa maharah, dan kemahiran. Wa ta'allama min qiyam wa ta'allumin. Okay, dan juga pembelajaran dari segi qiyam, nilai-nilai, dan juga ruh, semangat. Okay, wa ma as'adal mar, alangkah bahagianya seseorang itu. Lau nasha'a fi usratin wa'iyah thumma apa ni? Macam ada benda yang hilang je. Thumma asha, kemudian dia tinggal fi bi'atin hasanah, dan dia hidup dalam persekitaran yang baik. Okay, kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang ni boleh? Boleh. Boleh. Ada. Bukan boleh, ada. Ada ke? Persekitaran yang baik akan akan sepanjang menemani seseorang itu sepanjang hidupnya. Maka ianya memberi kesan yang banyak. Okay, kita ambil yang ni lah. Ataupun kita nak ambil yang ni terus. Ambil ni lagi baik. Persekitaran yang baik memberi banyak hasanah. Okay, yang ni lagi baik. Kita ambil yang ni. Okay, kita ambil yang ketiga. Albi'atul hasanah, perkitaran yang baik, tu'ti lil mar'i, memberikan kepada seseorang itu khibrah, ke pengalaman, maharah, kemahiran. Wa khibratan wa ta'al, ni macam ada benda hilang kat sini ni.
ibratan wa maharatan wa ta'alluman. Wa ta'alluman dan pembelajaran. Min qiyamin wa ruhin. Pembelajaran, nilai-nilai dan juga semangat, semangat apa ni bermasyarakat dan sebagainya lah. Okey, cantik cantik cantik. Okey. Sini kalau kita nak berbual mungkin lah. Walbi'ah al-hasanah. Okey, selesai kita. Alhamdulillah, malam ni kita selesai qismu ba yang terakhir. Bermula soalan ha, waw dan zai. Soalan i'rab, soalan baris dan soalan soalan afkar ra'isah. Alhamdulillah, jadi cuma masanya lebih sikit lah. Mungkin ada yang ada kerja dah ramai keluar. Dah lebih satu jam, tak apa. Ada rakaman, boleh tengok balik. Okay. Cuma i'rab ni dia sedap lagi kalau kita banyak soalan i'rab je. Kita kumpulkan satu, beberapa negeri, kita ambil satu jam untuk kita buat i'rab. Nak tak? Boleh. Boleh, Ustaz. Okay, nanti kita ambil semua soalan i'rab trial, kita kumpulkan, kita buat satu malam khusus untuk soalan i'rab. InsyaAllah. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi itu sahaja rasanya untuk malam ni. Terima kasih yang bagi jawapan, terima kasih yang hadir sama malam ni. Semoga apa yang kita bincangkan memberi manfaat yang amat berguna, sama ada dalam waktu terdekat untuk biasa ataupun untuk sepanjang kehidupan kita, insyaAllah. Fa nu'ajjil liqa'ana fi hadhihi al-lailah ila usbu'in qadimin, insyaAllah. Seperti biasa, yaumil sabt nantaqi insyaAllah fil halaqat al-jadidah. Fa nu'ajjil liqa'ana bi qira'ati kafaratil majlis wa suratil asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Afwan. Terima kasih Sufi. Okey, sama-sama. Barakallahu fiik. Bitaufiq wa najah insya-Allah. Taufiq wa najah kullakum insya-Allah. Syukran Ustaz. Barakallahu yeah. fiik. Man hadha? Fawaz tak Fawaz. Fawaz ada tak bunyi suara gua Fawaz. Ada kawan. Fawaz ada Ustaz. Ah.